Pilot Susi Air Philip Mark Mertens akhirnya bebas setelah 1,5 tahun ditawan kelompok kriminal bersenjata Enduga, pimpinan Egyanus Kogoya. Pilot Philip dibebaskan Egyanus pada Sabtu, 21 September 2024, pagi di Kampung Yuguru, Kabupaten Enduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombespol Bayu Suseno menjelaskan kronologis pilot Philip dibebaskan. Kombes Bayu mengatakan, pembebasan berawal dari informasi dari sumber terpercaya jika KKB akan melepas pilot Philip Mark Mertens di Yuguru. Setelah mendapat informasi A1 tentang pilot akan dilepas oleh kelompok kriminal bersenjata di Yuguru, kemudian kami kirimkan tim langsung ke lokasi, kata Kombes Bayu. Saat tiba di lokasi, pilot sudah dilepaskan sehingga tim langsung menjemput dan membawa pilot ke Mimika. Jadi untuk upaya pembebasan sangat lancar ya, tidak ada hal-hal yang menghambat sehingga, happy ending itu betul, tidak ada korban dari aparat maupun masyarakat, jelas Bayu. Proses pembebasan dilakukan upaya soft approach atau pendekatan persuasif melalui tokoh pemuda, Pemkab, dan masyarakat yang membantu aparat TNI Polri berkomunikasi dengan pihak KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Untuk penjemput memang betul oleh Bapak mantan PJ Bupati Enduga Edison Gwijangge yang juga ikut berupaya berkomunikasi dengan KKB Enduga, ungkapnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.